gara-gara gambar ini. Bukan-bukan berapa ini punya kan? Nah ini omnya lagi manto kacer Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Picho dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah kali ini Don Toko Sema berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah untuk kali ini Don Toko Sema mau ke kios Singgih Lantai Dasar Gedung Lama ya, untuk kiosnya di sebelah situ ya teman-teman ya. Kita berada di parkiran belakang atau parkiran motor. Untuk masuknya kita dari sini aja. Yuk kita ikutin. Kita langsung belok aja ke sini ya teman-teman. Nah ini ada tukang kopi, kopinya Mas. Nah untuk kiosnya di sini ya teman-teman ya. Ini kios Singgih Lantai Dasar Gedung Lama. Ini lagi lumayan banyak juga untuk stoknya dan pengunjung juga udah mulai berdatangan. Kita langsung aja tanya-tanya sama karyawannya atau sama bosnya untuk stok dan harganya. Selamat pagi bosku. Selamat pagi Mas Sunita. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat selalu. Harus. Sehat selalu harus itu sehat. Sehat selalu. Bapak harus sehat selalu. Untuk hari ini stok masuk nih yang ambiar nih apa nih? Stok yang baru yang banyak kerucuk kebu. Kerucuk kebu. Tilang liar, tilang biasa itu. Tilang Jawa. Tilang Jawa, perkutut lokal. Perkutut lokal. Yang baru nih kacer. Yang baru nih kacer. Ini kacer Kalimantan. Kacer Kalimantan. Ori Kalimantan. Ori Kalimantan ya. Bodinya super-super nih. Bodinya kayak nah, inilah. Oh, mau mantep pokoknya. Kalau kacer Kalimantan biasanya itu anti galo. Anti galo. Nah, untuk harganya gimana nih? Harga yang biasanya 270, sekarang dikasih 250, Mas. 250 aja. Dulunya itu 270. Karena ini lagi ambiar. Jadi langsung dipromoin cukup 250.000 aja. Nah, di sini untuk kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim ke Jabodetabek bisa sistem COD. Kalau di luar Jabodetabek biasanya di video call dulu, Mas. Video call dulu ya di kalau luar Jabodetabek. Nah, untuk kacanya ini masuk berapa ratus ekor? Ada 800, Mas. 800 ekor. 800 ekor ya. Pokoknya kalau untuk grosir biasanya lebih murah lagi dong. Grosir bisa kurang lagi. Itu 2,5 harga ecer. Harga ecer ya. Ya, teman-teman yang mau grosir-grosir silakan langsung aja merapat. Minimal 10 bisa dikurangin. Ya. Minimal 10 bisa dikurangin. Untuk stoknya jangan khawatir ambiar ini kacer semua. Nah, ini penampakannya. Yang sehat. Nah ini bapaknya mau nyari yang sehat katanya. Saya mau lihat di YouTube. Ini bapaknya dari mana nih Pak? Bekasi. Dari Bekasi. Nah, ini mau minta tolong cariin yang sehat. Gak tahu burung. Nah, kalau COD-an saya sering mati. Iya kalau COD-an katanya di perjalanan. Enggak, udah di rumah 2 hari mas. Oh gitu. COD-an mas siapa Pak? Hah? Nah ini mantep nih, bodinya gede nih. Lihat ya dari. Lagi dipantau dulu. Ini yang harganya cukup 250.000 aja ya. Nah, kalau yang bondol ada kan? Bondol ada. Ya kalau yang bondol ya harga berapa? Kalau ekor bondol 230. 230.000 untuk yang ekor yang bondol ya. Stoknya 800 ekor. Kemarin Pak.
Itu yang bondol ya, 230.000 untuk yang bondol. Untuk kacernya. Pokoknya ini kacer semua ditutup-tutupin. Sampai atas-atas, sampai sono-sono ya. Pokoknya kacer ambiar tuh langsung di sold out. Langsung di sold out tuh. Dari srengseng. Pokoknya dia mau rencana mau ngambil banyak ya. Ngambil banyak dia. Ngambil kacer juga Om yang dari srengseng nih. Yang dari srengseng ngambil kacer. Pokoknya 800 ekor kacer Kalimantan ambiar. Bisa langsung dipantau aja. Bos, bebas pilih, silakan aja dah. Cari yang super-super. Mau yang diombyokan di kotak-kotak, mau yang di pokoknya 800 ekor ambiar sampai atas-atas. Kalau siang biasanya pada ngadu nih burung nih. Untuk bodinya jangan khawatir, mantap-mantap. Cepat-cepat dia dapat ya. Nah, oke, teman-temannya di sini ready juga untuk seruk-seruk Jawa Timurannya. Ini bodinya super-super mulus-mulus ya. Pokoknya ini untuk seruk-seruknya. Cepat-cepat dia dapat, pokoknya mulus-mulus, bodinya super-super. Nah, untuk harga ecernya di sini cukup 35.000 ya. Untuk harga ecernya. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Pokoknya mantap-mantap, bodinya gede-gede. Abangnya cucuk kebo. Abangnya cucuk kebo. Abangnya cucuk kebo. Mulus-mulus. Mulus-mulus. Pokoknya mantap. Nah, ini yang buat grosir-grosir nih, abangnya dari mana nih? Dari srengseng. Dari srengseng. Gua ambil serisikan kebo di sini nih. Ambil berapa ekor nih? 15 ekor. Nah, ini Omnya lagi mantau kacer Kalimantan. Nah, di dedenya beli apaan dedenya? Nyari apaan? Halo dedenya. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga ya untuk burung SRDC-nya, sikatan rimba dada coklat. Stoknya masih aman, tinggal yang bondol ya untuk SRDC-nya. Untuk harganya di sini cukup 100.000 aja untuk SRDC-nya, sikatan rimba dada coklat. Lanjut lagi di sini ready juga untuk kaso-kasonya. Nah, kondisinya kaso-kaso besar ya. Stoknya juga aman untuk kaso-kaso besarnya. Nih buat Mas Ran suaranya juga mantap. Untuk harganya di sini cukup 20.000 aja. Untuk kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Nah, kita geser di sini ready juga untuk mantenan mini. Nah, untuk mantenan mini stoknya juga masih aman, kondisi burung masih bahan. Nah, untuk mantenan mininya di sini cukup di harga 15 ribuan aja. Nah, di sini ready juga untuk pare-pare. Nah, stoknya pare-pare masih aman, untuk harganya di sini cukup 15 ribu aja untuk pare-parenya. Untuk kondisinya ini burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Cukup 15.000 aja untuk pare-parenya, monggo. Nah, di bawah di sini ready juga untuk glatik batu untuk penggemar burung glatik batunya. Nah, untuk kondisinya ini burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Kondisi burung sehat-sehat, mulus, masih bahan ya. Ini masih muda-muda, untuk masran juga bagus, untuk koleksi di depan rumah juga mantap. Untuk harganya di sini cukup 30.000 aja untuk glatik batunya. Untuk harga grosir silakan langsung aja. Halo halo sama bosnya, tergantung pengambilan. Nah, ini sold out perkutut lokal. Perkutut lokal Blora. Nah, untuk perkutut lokal Blora di harga berapa?
perkutut lokalnya dikasih 20.000 aja, Pak. 20.000 aja ya. Perkutut lokal Blora ya. Stok masih lumayan banyak. Ah, stok lumayan banyak nih. 500 ekor perkutut lokal Blora. Lokal Blora. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini, ready juga untuk pentet Jawa Timurannya. Kita ke kotak sini. Pentet Jawa Timurannya masih aman. Kondisinya ini masih bahan ya. Makanya masih serangga. Bondol. Untuk yang bondol ini cukup di harga 75.000 aja untuk pentet Jawa Timurannya. Untuk stoknya masih aman. Ini untuk pembarkacer langsung pada sacet. 800 ekor ambyar. Untuk yang grosir-grosir silakan aja langsung merapat. Pokoknya untuk harganya jamin lebih murah lagi untuk kacer Kalimantannya ya. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut di sini, ready juga untuk mure MH non kembung. Nah, ini kondisi burung sudah rawatan, sudah makan pur, udah bunyi ngeriwik pokoknya. Burung sehat-sehat, mulus-mulus, dijual murah aja, gak usah mahal-mahal walaupun udah makan pur ya. Ini sini cukup di harga 1 juta aja, kondisi burung sudah makan pur walaupun belum pur total. Untuk stoknya masih aman untuk mure MH non gembungnya. Nah, oke, teman-temannya, kita lanjut di sini, ready juga untuk kenarinya. Kita mulai dari kenari loper gelap, loper Malang ya. Ini pilihan jantan untuk kenari lopernya ya. Nah, untuk harganya di sini cukup di harga 90.000 aja untuk kenari loper gelapnya. Nah, di sini ready juga untuk kenari loper jantan ya, warna cerah. Untuk yang warna cerah ini di harga 125.000 aja untuk stoknya banyak. Nah, kalau yang loper putih di harga berapa? 150.000 aja untuk kenari loper putihnya, untuk stoknya juga banyak ya. Nah, ini pengunjung agak siang langsung pada berdatangan ya. Di pengunjung yang mulai full. Ini crocok-crocok juga lagi full nih. Crocoknya super-super. Nah, oke, teman-temannya, di sini ready juga untuk kenari F1. Nah, ini untuk usianya masih 2 bulanan ya untuk kenari F1-nya. Nah, ini dipromoin aja. Biasanya itu 27 ya. Nah, ini cukup di harga 250.000 aja untuk kenari F1-nya usia 2 bulan. Nah, oke, kita lanjut untuk yang penggemar kenari gacoran juga di sini masih ready ya. Nah, ini saking nggak muat karena kacer lagi full, jadi yang gacoran ditaruh di sini nih, di kotak-kotak sini, langsung dipantau aja, dipantau lebih serius ya. Monggo sambil ngopi-ngopi, tukang kopinya lagi deket. Untuk harganya di sini cukup 300.000 aja untuk kenari gacorannya. Bebas pilih warna, bos. Bebas warna ya. Nah, oke, teman-temannya, kita yang di atas-atas ini, karena stok yang di kotak lagi full, di sini ready juga untuk kinoi jantan. Nah, ini kinoi jantannya sehat ya, stoknya masih aman. Untuk harganya di sini cukup 300.000 aja untuk kinoi jantannya. Untuk maknanya buah-buahan, serangga juga mau.
Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk kolibri hitam Black Sambet. Nah, ini untuk kolibri hitamnya stoknya masih ready ya. Nah, untuk kolibri hitam sekarang lagi dipromoin dari harga 200.000 ini jadi 175.000 aja. Untuk kolibri hitamnya atau Black Sambetnya untuk stoknya masih aman, Bos. Nah, oke, kita lanjut di sini untuk penggemar plecinya. Di sini ready juga untuk pleci pacitannya. Ini stoknya tinggal sedikit untuk pleci pacitan. Biasanya paling ramai, sekarang lagi susah untuk pleci pacitan. Nah, untuk harganya di sini cukup 100.000 aja untuk pleci pacitannya. Monggo bisa langsung dipantau aja. Pilih-pilih yang udang riwik, yang jantan kek. Nah, oke, teman-temannya. Kita ke kotak lagi. Di sini ready juga untuk pentet kembangnya. Nah, ini untuk yang jantan ya. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Ini yang jantan. Untuk yang jantan ini cukup di harga 40.000 aja. Burung sehat-sehat. Mau yang mulus, mau yang kayak gini. Untuk harganya sama aja, 40.000 aja. Ini burung sehat-sehat. Nah, di sini nih untuk yang betinanya juga ready ya, untuk aviari-aviarinya. Monggo sepasang. Untuk yang betina ini cukup di harga 20.000 aja untuk pentet kembangnya. Kondisi burung masih bahan, makannya juga masih serangga. Nah, ini untuk pengunjung juga masih ramai lancar untuk hari Kamisnya. Nah, ini karena untuk stok kacernya luber. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak putih anakannya. Nah, ini jalak putih anakannya stoknya juga masih aman. Nah, ini jalak putih anakan di sini cukup di harga 350.000 aja. Untuk kondisinya ini sebagian sudah mandiri ya. Ini untuk penggemar kenari juga lagi pada mantau untuk burung kenarinya, karena ini ada kenari Evan lagi di promoin cukup di harga 250.000 aja. Nah, oke, kita lanjut di sini ready juga untuk parkit warnanya. Untuk parkit warna juga stoknya masih ambiar ya untuk parkit warnanya. Nah, untuk parkit warna ini sepasang di harga 100.000-an ya, dapat jantan sama betina untuk parkit warnanya. Nah, untuk penggemar lakbet juga masih ready ya. Nah, untuk lakbet ini tergantung seri warna ya, teman-teman ya. Ini warnanya lagi cantik-cantik juga untuk lakbetnya nih. Dari harganya itu dari mulai 40.000 sampai berapa, Bos? Lakbet. Sampai 70 tertinggi. 70 apa? Yang 70 itu yang Biola. Biola, Far Blue. Kalau yang 40 yang Josan Pasco. Josan Pasco yang 40.000. Stoknya ambiar. Pokoknya dari harga 40.000 sampai 70.000 aja. Nah, di sini ready juga untuk perkutut warna. Di sini ada perkutut silver sama perkutut cemani. Untuk perkutut silver ini di harga berapa? 80 ribuan aja. Nah, cemani juga di harga 80.000. Untuk stoknya masih aman untuk yang penggemar burung perkututnya. Monggo. Nah, oke, teman-teman, ini pengunjung lagi rebutan kenari F1. Pokoknya lagi dipromoin untuk kenari F1-nya. Oke, kita lanjut di sini ready juga untuk penggemar burung parkitnya. Di sini ada parkit Australia. Nah, untuk parkit Australia di sini cukup di harga 400.000 aja. Untuk stoknya tinggal 3 ekor untuk parkit Australia ya. Jalak kebo tinggal sedikit juga. Untuk jalak kebo nih tinggal 1 ekor di harga 50.000.
Nah, di sini ready juga untuk opior Jawanya. Nah, untuk opior Jawa di sini cukup di harga 15.000 aja, untuk stoknya masih aman. Untuk penggemar burung opiornya, monggo. Nah, oke, teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Bos, makasih bos. Sukses selalu, sehat selalu. Nah, ini bos besar juga. Bos, sukses selalu bos. Terima kasih banyak. Lancar jaya untuk channelnya Donita Kusuma. Mantap, makasih bos. Wassalam.